Hai, saya Nani, asli dari Indonesia, asalnya dari kota Medan. Saya sudah menetap di Malaysia selama 23 tahun dan karir saya di bidang medis, khususnya untuk wisata medis, membawa pasien dari Indonesia untuk berobat ke sini. Saya sudah pernah bekerja di rumah sakit mata, jantung, dan kanker. Lebih kurang dari 13 tahun pengalaman saya dalam wisata medis. Dan waktu bekerja di rumah sakit, kita merasakan kebingungan pasien. Bingung untuk memilih dokter, bisa pindah dari satu dokter ke dokter yang lain. Sedangkan waktu itu berjalan terus. Kita semua juga tahu waktu itu sangat berharga, apalagi untuk seorang pasien. Waktu, uang, dan juga pengharapan pasien untuk sembuh. Dan kenapa saya membuka caridokter.com? Yang terakhir, waktu saya kerja di rumah sakit kanker, ini yang menyadarkan dan menggerakkan hati saya bahwa itu saya perlu berbuat lebih lagi untuk pasien dan keluarga. Pasien datang dari jauh dengan harapan mendapatkan pengobatan untuk dokter yang sesuai. Jadi, bagi seorang pasien itu, pengenalan seorang dokter pada waktu yang tepat itu adalah sangat penting. Seperti case-nya pasien kanker ataupun case pasien lainnya. Golden time mereka itu sangat terbatas. Jadi, perkenalan dokter yang tepat pada waktu itu juga, itu memang sangat penting. Dan dengan caridokter.com, di samping itu kita juga membantu menghemat biaya pengobatan untuk pasien. Bagaimana kita bisa memberikan estimasi biaya pengobatan sebelum pasien berangkat ke sini untuk berobat? Kita akan memberikan perbandingan harga biaya pengobatan sesuai dengan kemampuan pasien. Tentang pengalaman Bapak. Kalau berobat ini cukup baik. Bagus, baik. Layanannya bagus. Ya, dokternya juga bagus. Dokternya bagus. Mengenai biayanya bagaimana? Biaya pengobatan ini? Biayanya sedang aja. Sedang aja. Oke. Berarti biayanya tidak mahal ya, Pak. Iya. Dan dengan pengalaman saya di bidang wisata medis, dengan dukungan dokter-dokter dan rekan-rekan yang bekerja di rumah sakit, memang dukungannya sangat saya hargai. Dan ini sangat membantu saya memberikan pilihan yang terbaik untuk pasien di caridokter.com. Bagaimana menurut Bapak pelayanan dari tim Indonesia kita lain ini, Bapak? Bagus. Dokter pun bagus. Yeah. Dokter pun sama-sama, yeah. Pada pembicaraannya yang ini, apa yang kita harus ngomong, dia suruh kalau kita ngomong, itu dokternya. Itu bagus sebenarnya, pelayanannya juga bagus. Oke, terima kasih sekali. Melihat kepuasan pasien yang sembuh dan pulang dengan puas, itu merupakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan demikian, Nani kalau berbuat begitu, saya merasa hidup saya itu lebih bermakna. Secara pribadi, saya juga membantu beberapa pasien yang kekurangan dana. Dengan kenalan saya sebagai mungkin dari pemilik rumah sakit dan juga dari relasi dan kenalan lainnya. Jadi, kalau ada yang memerlukan bantuan, jangan sungkan untuk menghubungi kita. Sudah penyakit kanker payudara, sudah stadium 4. Saya sudah patah semangat dan teman saya ada jumpa dengan Ibu Nani. Ibu Nani ada telepon sama saya. Biaya kita ini sangat terbatas, jujur saja sangat terbatas. Apa adanya kita, dengan bantuan teman-teman dan bantuan dokter, bantuan pemilik rumah sakit. Bersama dengan Ibu Nani yang membantu saya. Sungguh-sungguh dengan hati yang mulia, yang ikhlas.
Dan satu kata saya ucapkan sungguh banyak terima kasih kepada seluruh staf dan seluruh anggota kawan semuanya yang membantu saya. Jadi ingat, jika Anda ingin mencari dokter yang sesuai dengan biaya pengobatan yang terjangkau, visit di page kami caridokter.com. Kami akan membantu Anda. Terima kasih.